Jam 8 lama banget sih. Udah gak sabar nih pengen hafalan. Bun, Bunda. Sudah di-share belum materi hari ini? Belum kakak, belum jam 8. Udah mama hafal lagi yang lain ya. Anis, iya, Ma. Mama jalan dulu ya. Baik, Ma. Jangan lupa ya, Nak. Hari ini ada materi hafalan. Oke, siap. Oh iya, Ma. Jangan lupa lelehnya ya. Oke. Selamat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin di rumah. Oke. Mbak, Mama sama Papa udah berangkat kerja ya? Udah non, tadi pagi-pagi Tuan sama Nyonya non udah berangkat. Terus Mama ada pesan nggak buat aku? Iya ada, katanya jangan lupa ada tugas hafalan dari sekolah. Oke Mbak, nanti kalau Missnya udah nge-share tugas kasih tahu aku ya. Baik non. Bu Siti, ada apa nih pagi-pagi tuh? Di rumah? Iya Bu Yani, saya mau kontrol kandungan. Suami lagi di luar kota, rencananya mau nitipin ini Ida sama Lida belajar online di sini. Boleh silakan, nanti bagiannya bareng sama Ida ya. Masih banyak ya Bu Yani. Iya Bu Siti, kita kan sama-sama tetangga, harus saling membantu. Iya Bu. Ya udah, Ida. Ida, Mama berangkat ya. Kamu belajar yang benar, jangan nakal ya. Iya. Mama berangkat ya. Iya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru, sudah pukul 8 nih. Yuk kita share materi hafalan untuk anak-anak untuk hari ini. Oke, Pak. Oke. Mudah-mudahan anak-anak semangat ya hafalannya hari ini. Amin. Wahid, Fuad. Ya, Mam. Nih, udah di-share nih hafalannya. Hafalan yuk. Lagi enak main game juga, ganggu aja nih, Mama. Iya nih, Mama, ganggu aja. Amin. Materi pasti sudah di-share, yuk kita hafal. Gila deh, ngapain sih hafalan, ya dengan kata-kata aja. Ini kita main Instagram nih. Jangan gitu kak, mama kan udah capek-capek cari uang buat sekolah kita. Jadi kita harus sayang sama mama. Kakak juga sayang kali sama mama. Tapi ngapain hafalan? Kakak mau ikutan hafalan dong. Kakak udah gak mau main handphone sering-sering lagi.
Alhamdulillah, akhirnya kakak mau belajar sama aku. Berarti kakak sayang sama mama. Karena kata bu guru. Ketika teman-teman menghafal Al-Quran, itu berarti tanda teman-teman sayang kepada orang tua. Karena ketika orang tua teman-teman meninggal, yang dibutuhkan orang tua teman-teman adalah bukan lagi materi yang teman-teman cari, seperti mobil, rumah, dan sebagainya. Tapi apa? Yang orang tua teman-teman butuhkan adalah hafalan dari ayat-ayat Al-Quran. Yuk kita hafal bareng. Jam segini belum ada info juga sih tentang sekolah. Iya non, dari tadi saya telepon ibu juga gak diangkat-angkat. Coba mbak teleponin teman aku, kali aja ada info. Halo, assalamualaikum. Indah, aku mau nanya dong, materi pelajaran hari ini apa sih? Oh, hafalan. Hafalannya apa ya? Oke, aku tunggu ya. Kirimin di WhatsApp ya. Oke, assalamualaikum. Pelajaran yang lain, rumus kimia, rumus matematika, Al-Quran saja yang jumlahnya 30 juz 114 surat teman-teman bisa hafal. Nah, dengan teman-teman menghafal Al-Quran itu akan mempermudah teman-teman dalam memahami pelajaran yang lainnya. Nah, selain itu, keistimewaan yang dimiliki oleh hafiz Al-Quran adalah teman-teman bisa memberikan mahkota yang paling berharga daripada seisi dunia yang akan diberikan kepada orang tua teman-teman di akhirat nanti. Apakah teman-teman mau? Iya, aku ingin. Oke, kalau gitu aku akan lebih semangat lagi untuk menghafal Al-Qur'annya. Ayo kita menghafal sama-sama. Apa sih mama? Teriak-teriak mulu dari tadi. Teriak mulu? Iya, nanti darah tinggi aja. Kita yang repot. Tahu mama, ganggu aja nih. Nanti mama laporin ke misternya ya. Mama telepon misternya. Ya udah, laporin aja ma. Udah, ambil HP mama. Nih, kalau mau kerja nih, mama masuk nih. Sama misternya, biarin, ngomelin sama misternya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, kamu lebih giat lagi ya hafal Al-Qur'annya. Karena ketika kita menjadi hafiz Qur'an, kelak kita akan menjadi keluarganya Allah. Dan kurangi yang namanya main game di rumah. Ya, tetap semangat di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wan, mulai sekarang mari kita lebih semangat lagi menghafalnya, karena kita yang jadi keluarganya Allah.